Makan. Perutnya Puro kayak karet, lapar mulu. Waduh. Ya udah kamu enggak mau makan. Mau lah. Coba bilang enggak mau. Cek kanan kiri dulu. Astaga. Lah, udah nyampe di luar. Udah nyampe. Iya nih si Kuro nih perutnya perut karet. Waduh. Aku aja masih cuma setengah lapar doang. Makanlah sebelum makan itu dilarang. Ikan nggak bakal dilarang. Ini makanya, oh, nikmati aja. Nikmati masih bisa makan. Ntar gendut, ntar gendut. Waduh, makanya ngejim. Masih belum keluar ya ini. Iya, dia aku juga belum. Coba. Ini gua mau makan ada keluar menu. Aduh. Sabar aja. Udah biasa nunggu. Nunggu apa? Nunggu kepastian. Waduh. Iya. Kepastian apa? Kepastian lah. Kan harus jelas. Kalau enggak jelas ngapain ditungguin? Waduh. Apa tuh? Ayo kenapa? Enggak kenapa-napa. Kayak cewek enggak kenapa-napa padahal ada apa-apa. Ih. Kalau aku cowok. Iya kan kayak cewek makanya aku bilang tadi. Ini kenapa jadi sit up di sini kita? Enggak, aduh ini lama banget. Kayak nunggu lama. Lapar banget kah? Lapar banget kah? Enggak sih. Makan harus standby selalu. Nunggu baru bentar aja dah enggak ini. Ah, udah kebiasaan menunggu. Nunggu apa? Nunggu apa ya? Ayo. Ngomong enggak nunggu apa enggak? Nunggu apa? Enggak. Nunggu apa? Ya nunggu aja, nungguin orang, nungguin. Udah lah nih, gak ada. Biarin aja lah, sakit mah. Ih jangan lah, jangan lah. Udah gak apa-apa. Ih jangan. Daripada lama nunggu kan gak enak juga. Seberang aja. Astaga. Di trap di RS Padri. Aman. Tersangka Sani aman. Dioperasi kah? Pom bensin terdekat di mana ya? Iya di mana? Aku lebih baru jadi aku enggak tahu. Makanya aku lihat GPS. Mana nyalam. Oh, enggak nanya aku. Ternyata. Gak apa-apa kalau nyasar. Kok kenapa kalau nyasar? Kan nyasarnya sama aku lah. Dan tinggal cari barang. Kalau berdua aman iyalah kalau sendiri takut lah. Oh ini menunya baru ada sekarang kok. Iya semua. Baru nongol. Astaga. Drive thru. Iya lupa gue main tadi udah main kontrol. Udah dibenerin sama pemerintah bercep. Jangan nabrak. Jangan. Iya. Masih mau hidup ini. Kemana nih petugas? Panggil dulu. Ah. Hey, bu. Full tank. Full tank. Nggak bakal jawab dia. Ya biasa. Warga lokal sombong. Iya kah? Mm-mm. Kenapa sombong kah? Itu dia nggak mau ngomong.
Kan bapaknya juga gak nyapa turunnya. Halo ibu. Tuh kan tetep gak dijawab. Ini sama beneran. Ini ada apa lagi bentar ya. Halo. Halo, udah belum? Hah? Udah belum? Udah keluar sih. Udah keluar loncat. Ayo, guys. Ntar dulu lagi proses. Oke. Eh, enggak, belum. Belum. Oh, bentar aku ngomongin ini. Pembalap kartun ini di gimana? Jerat. Negatif. Dia dioperasi dulu. Setelah dioperasi baru kita proses. Dari pihak EMS-nya katanya nggak ada dokter, Pak. Ada, tapi lagi interview. Sabar aja, sabar. Kemana lagi nih? Cepat di gendong aja. Aku mau kemana? Kotova ditanya mulu. Karena aku nggak tahu kota ini gimana. Enggak, kan biasanya kalau cewek tuh bilang terserah, tapi sebenarnya. Aku kan terserah karena nggak tahu kotanya, Kuro. Oh iya. Pak harus mengenal lebih dalam. Gimana nih maksudnya? Ini kan ceritanya lagi kenalan lebih dalam dari tadi. Nggak mengenal kota lebih dalam. Oh salah. Salah. Oke. Oke. Cara ngenalnya gimana? Ya, ya kok cuma pantai rumah kita keliling-kelilingnya di ini jauh dari kota ya mana ini sekarang bukan oh, ini di mana mana ya jarang oh ini apa ya? Nah, teater. Tuh, di baca dulu, di baca dulu. Iya, iya, oke. Gue mau ke Istana Presiden. Ada kah di sini Istana Presiden? Ada, cuman presidennya di luar negeri, nggak balik-balik. Nggak balik-balik diculik kah? Tidak tahu, cuma istananya sih kosong. Dengar-dengar di situ angker. Maksudnya gimana nih? Dibawa ke tempat angker, tapi nggak apa-apa coba. Nggak apa-apa kan katanya kita berdua jadi apa? Ya nanti kalau disuruh tumbalin, aku tumbalin Kuro aja. Waduh. Mulai lagi mulai berkabut. Ya. Pan. Emang Kuro sering kesini kah? Enggak, jarang-jarang aku jalan-jalan. Tahu gak? Ini jalan-jalan doang karena nganter kamu. Ya tapi nggak jalan-jalan tapi apal. Peta lo ya namanya juga hidup. Ih lo buka sendiri gak tuh? Otomatis. Oh otomatis itu kan batu. Udah kirim mau turun ke tepi gelap ya. Lihat aja jangan jauh-jauh. Ya udah. Ayo rapet. Iya. Ih, kok ada senter? Aku enggak ada senter. Mau senter kah? Emang beli di mana? Punya kepolisian. Mau kalau mau kasih. Boleh. Aku kemarin nyari senter enggak ada soalnya. Itu gampang tuh kasih. Wes. Apa? Ngapain? lagi mental di sini. Hati-hati ya, yang hijau. Iya. Oh,
ke gua sendiri. Ada gak kasihnya kah? Ada. Ini rumornya di apa sini nih? Salah satu pelayan presiden ada bunuh diri. Ih, jangan jauh-jauh berarti masih hidup nih. Apa kok yep, mau item ya kosong ya sejauh ini. Garasi ya, hah? Garasi itu dok. Ban, ban pelek, ban lagi gak ada. Oh iya, oh iya pelek. Ini namanya pelek, ini obeng nih palu. Enggak apa anak kuat kalau beginian. Apalah apa? Itu apa? Itu. Ayo kita naik lagi. Tunjuk jauh. Jauh. Enggak, ini di belakang pro nih. Hati sama di belakang juga. Biasa suka dari belakang ya. Apa nih? Apa yang suka dari belakang nih? Eh udah terang iyalah udah terang. Nah, ya, aku berani masuk nih. Oh tadi takut? Enggak. Jangankan setan. Wah. Begal aja aku majuin. Ya kan bapak polisi, kuro. Kumus sekali aku nih. Gak mau kebuka? Hmm? Dia gak mau kebuka. Dikunci kah? Enggak, aku belum buka. Musuh sendiri. Waduh, ini kemana nih? Apaan tuh di atas tuh? Ih, kuro. Oh, tangga. Ih, kuro nih ilu banget ih. Eh, tunggu, ini ada tangga ke bawah. Kita ngapain naiknya dari luar ya? Gak apa-apa. Kan gak kelihatan tadi. Oke. Hup. Ah, nah, ini nih ruangan pelayanan nih. Iya kah? Kita bunuh diri nih. Ini ada bau-bau amis ya. Ih. Ini jalan lagi. Usil banget nih. Awas, ini jauh. Enggak, ini di belakang kuro. Ruangan apa nih sebelum? Kenapa kita ngendap gini? Ada kursi. Kan gak izin. Oke. Ini buat tempat nyantai guys. Wah ini kebuka nih. Eh ke sini. Eh kok bisa? Soalnya aku berat dosa kan. Waduh. Nah ini es batu ini kayak digunakan untuk apa untuk manasin kompor mayatnya. Ini masih kebuka nih. Itu ada bercak darah tuh di bawah tuh. Ih, kuro. Nah, ini mesin cuci nih. Iya, mesin cuci. Aduh, duh. Buat nyuci baju. Aku ngapain sih? Kenapa kamu? Wow, ini ruangan presiden ini. Kenapa? Nah, mantep nih. Ini tempat presiden ini. Dah, kamu buatin aku. Bro, kenapa? Fotoin aku dari situ. Kapan lagi kan jadi presiden? Orang-orangmu itu dari coba minum air deh. Kurkur. Halo.
Kuro bisa masuk ke radio darurat, tapi yang biasa yang di Pakuronya. Halo. Kuro. Masih robot kau? Gak boleh sih. Kenapa? Kenapa? Ini si Vodka tuh pengen ngomong. Vod. Kur, gue 20% ya bilangnya sama yang lain, bukan full 80%, 90% gila. Terus? Bilang yang tadi, itu aja biar gak dioperasi. Si Vodka 90%. Yaudah lu yang 20%. Bilang, cu, gue kan lagi gak di situ. Ya, nanti gue yang bilang. Enggak sih, anjir. Gabriel aja. Gue gak enak sama Greg, ini lu tau Greg ribet ini. Gak apa-apa, bilang di radio ntar gue bantu. Bro. Bentar. Masih robot kau. Bro. Bentarkah suaraku. Astaga. Gimana pak, kok hilang ya? Halo. Nomor udah. Tapi kau masih robot. Nomor radio. Sumpah suaranya hilang. Suara aku robot gak? Negatif, Pak Bro. Tes. Tuh kan. Udah kah? Tempat ini berangker. Udah kah? Ya, sedikit. Udah, kau fotoin aku dulu. Punya Twitter gak? Twitter. Punya. Fotoin aku lagi mau jadi presiden. Bentar. Pak Ena bisa minta tolong bukain gak? Di belakang. Kenapa tadi di? Oi. Tuh aku SMS. Pak Guru. 10-2 Pak Guru. Istana Presiden. Bisa ke komando Pak Guru atau ke wife? Ada apa? Ada ini. Bilang patroli kita pak. Ada tuh Pak Jis. Udah. Jangan selfie.
Gak bisa. Yang di rumah sakit satu unit aja, yang usah banyak-banyak. Oke, saya mundur. Rumah sakit siapa? Bro, coba tanya dulu prosedur operasi untuk korban yang kena api itu seperti apa? Apakah ada rawat inap atau tidak? Berapa lama dia dioperasi? Kalau ada rawat inap berapa lama? Itu coba ditanya dulu. Tapi untuk kalau misalkan itu dinyatakan luka bakar ringan, bisa kita proses. Mungkin hanya butuh salep-salep gitu. Saya tergantung dari pihak rumah sakitnya. Saya perlu laporannya 3 menit lagi, Guru. Oke, dikopi, Pak. Oke. Kalau Pak Simon mengatakan ini luka bakar berat. Tapi secara rambut gue masih rambut gak sih? Mas, itu aja informasi yang kamu berikan. Sakan, udah cek detiknya belum? Fucking hell.